untuk food delivery rider, part time ke, full time ke, macam ada sebiji motor ni memang untuk buat food delivery, saya sarankan lah beli yang ni. Okay, saya konggan, welcome back to my vlog. Alright, pagi ni aku macam biasa lah, aku nak buat Grab. Dan hari ni aku nak kongsi lah dengan kau semua untuk rider food delivery, kenapa anda perlu dapatkan rack ni. Sebab dah hampir 3 minggu saya pakai, hampir 2 minggu saya pakai rack ni, dan saya rasa sangat-sangat berbaloi lah untuk semua rider food delivery. First, sebab sangat-sangat praktikal. Dan saya akan kongsi dengan anda apa lagi kelebihan rack ni untuk semua rider food delivery. Sebab tu dah intro dulu. Alright, go. Okay guys, so hari ni aku nak review sikit lah. Dah sebulan aku pakai, so hari ni menandakan sebulan aku pakai rack ni, hampir sebulan lah. So aku nak cerita sikit kelebihan tentang rack ni lah. Dan aku rasa patut, memang patut, mana yang food delivery lain yang dimension sama dengan bag Grab ni boleh pakai. Tak salah aku, FoodPanda pun okay kot, tak salah, sama dia punya size. Okay, so aku nak cerita sikit lah kelebihan dia dan kelemahan tentang rack ni. Dan aku nak beritahu kenapa apa ni yang semua kena ada rack ni untuk food delivery. First point adalah, satu, senang bila anda tak payah nak kacau seat belakang ni. Okay, sebelum ni saya pakai skuter. Bila pakai skuter, tank minyak di depan, betul tak? Jadi bila saya ikat sini pun tak ada masalah, sebab nak isi minyak senang sini. Dan salah satu reason bila kita pakai rack ni di belakang, dan dia punya mount tu pun, kalau anda ada GV rack pun boleh, dia tak ada masalah, dia boleh masuk, dia pasang macam ni lah. Okay, kita ikat macam biasa bag. So apa yang anda buat bila nak isi minyak, macam sebelum ni saya tengok banyak rider-rider bila nak isi minyak lah, dia kena buka bag, dia kena buat keluar bag ni tak bawah, bawa nak isi minyak. So macam ni, kalau anda nak buka untuk isi minyak, ya. Okay, so anda beli sini macam biasa. So untuk motor kapcai, memang saya sarankan lah untuk pasang bag ni, untuk memudahkan, tak payah nak buka tak tepi nak pasang balik. So benda ni memudahkan lah. So nak beli isi minyak, okay, dah habis isi, just tutup. Cuma ini mungkin anda kena angkat sikit. Okay, just tutup macam biasa, simple as that. Dan apa lagi kelebihan bag ni, rack ni, dia akan hold anda punya bag ni. Okay, anda tengok besi ni, besi ni, besi ni, dan di belakang. So dia hold just nice. So kemungkinan untuk kotak kita ada setengah bag, saya tengok dah lunyai kan, dah lembek dah. So ini dia hold strong bag kita ni. Jadi dia orang apa, nampak lah dia punya orang apa, tak payah nak orang apa ikat kuat-kuat sangat. Ini saya just bubuh dulu sebab dah beli dua dah, saya just bubuh ya untuk tahan. So far okay. Nak ikat tepi ni, ikat tepi ni, ini pasang. So senang je. Okay, bercerita tentang kelebihan, ada juga kelemahan rack ni. Okay, satu bagi saya lah, dia punya besi ni agak kosong sikit, agak kosong yang ada bunyi-bunyi besi dalam ni. Mungkin dia punya finishing dia ataupun dia punya cara buat dia tu tak cukup quality lah. Tapi so far okay lah, saya pakai bawa barang-barang apa semua tak ada masalah. So berat dia okay, dia tough lah. Okay, dan satu lagi kelemahan di sini, okay, bila kita nak buka bag, macam contoh saya nak ambil barang, dia tak kat sini, dia stop. Dia macam orang kata apa, nak masukkan barang yang besar sikit, dia perlukan angkat tolak ni sikit, baru tolak masuk. So yang ni agak kacau dah. Kalau yang ni boleh, mungkin lah kalau boleh pendekkan ke sini sikit, so jadi ada ruang bawah lagi lah untuk buka bag ni. Itu je kelemahan yang saya nampak dengan rack ni.
Dan so far saya pakai hampir sebulan, bagi saya lah, memang praktikal sangat-sangat. So anda nak buka pun boleh, dan kalau anda nak lock ataupun anda nak kunci, contohlah ni, nampak ni, ni anda boleh beli mata apa, padlock tu, dan lock tepi ni. Takut, kalau takut bag anda dicuri lah, anda boleh pasang terus kan, tinggal di motor ni yang besi ni. Nampak tak, anda boleh beli padlock dan lock dia di bawah ni. So senang lah. Kalau macam nak buat keluar-keluar pun boleh, tak masalah juga. Dan saya selalu buat keluar, dia tak masalah juga, dia senang je, praktikal. So itulah yang saya nak share dengan anda. So untuk food delivery rider, part time ke full time ke, macam ada sebiji motor ni memang untuk buat food delivery, saya sarankan lah beli yang ni. So kalau katakanlah dah tak mau nanti, senang je, anda boleh just buka skru ni kan, buka skru ni, buat keluar rack ni. So depan ni anda boleh pakai lah GV box balik, tak ada masalah. So dia praktikal lah, praktikal tu yang saya kata. Saya sarankan lah untuk semua kan. Itulah saya cerita kelebihan dan kelemahan. Dan apa yang saya nampak memang membantu lah, dia hold back ni sangat-sangat strong dan lebih confident. So nanti kita jumpa di next video lah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.